Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang, lempar mic hingga berkas. Artis sekaligus terdakwa Nikita Mirzani tiba-tiba mengamuk di ruang sidang. Usai sidang ditutup, Nikita Mirzani enggan beranjak dari kursi dan tiba-tiba ngamuk melempar mic dan berkas. Nikita berdalih bahwa hal itu dilakukan tak sengaja kesenggol. "Enggak itu kesenggol, kan gue Wonder Woman," kata Nikita. "Ya itu juga cuman enggak sengaja kesenggol dan terbang sendiri. Pokoknya di sini semua serba mengejutkan, mic aja bisa terbang," lanjutnya. Sebelumnya, Dito Mahendra mangkir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada Kamis pekan depan. Majelis hakim berpendapat mangkirnya Dito dengan alasan sakit DBD tak masuk akal. Karena waktu itu normal perawatan DBD paling maksimal 14 hari. Namun Dito sudah 3 kali mangkir sidang. Oleh karena itu, Dito bakal dijemput paksa agar bisa memberikan keterangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat artis Nikita Mirzani.